Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Yang kelima, A dibagi B kemudian dipangkatkan N. Sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau B-nya 0,
dikali P pangkat min 2 dipangkatkan min 0,5. Untuk yang di dalam kurung, karena basisnya sama di sini yaitu P, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan karena di sini dikalikan. Berarti P pangkat 6 ditambah min 2 yaitu 4, kemudian dipangkatkan dengan min 0,5. Berikutnya, yang ini gunakan sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan N menjadi A pangkat M kali N. Jadi 4 dikalikan min 0,5 menjadi min 2. Maka jawaban nomor 1E ini adalah P pangkat min 2. Selanjutnya yang F, akar pangkat 3 dari X dikalikan akar pangkat 4 dari X dipangkatkan 24. Ini boleh dioperasikan dulu yang dalam kurungnya seperti yang E ini, atau pangkatnya ini dikalikan dengan 24. Jadi akar pangkat 3 dari X ini sama dengan X pangkat 1/3. Kemudian 1/3-nya dikalikan 24 yaitu 8. Maka menjadi X pangkat 8 dikalikan dengan akar pangkat 4 dari X ini sama aja dengan X pangkat 1/4. Kemudian 1/4-nya kalikan 24. Dikurangi N, maka A nya menjadi 5 dikurangi min 2 sama aja dengan 5 ditambah 2 yaitu 7 dikalikan dengan B pangkatnya min 2 dikurangi 7 atau B pangkat min 9, karena min 2 dikurangi 7 sama dengan min 9. Seandainya ingin dibuat pangkat positif, maka B pangkat min 9 ini harus pindah posisinya ke penjemput sehingga menjadi A pangkat 7 dibagi B pangkat 9. Sesuai dengan sifat yang ketujuh, kalau pangkatnya negatif pindah ke bawah atau ke penyebut, maka pangkatnya menjadi positif seperti B pangkat min 9 ini.